Enak banget soalnya ikan laut pedas tuh. Ikannya fresh. Gak bau. Karena dia fresh. Bubur pedas kasambas. Bubur pedas kasambas, bubur apa? Siapa beli tong? Ayo beli tong. Bukan teman saya ya, coba tanyain, kasih apa coba tanya apa, kasih apa, suruh ngomong tentang kasih apa. Karena kalau saya, dia bukan teman saya, jadi saya nggak tahu kalau dia ngasih apa, saya nggak tahu. Bertanya. Bertanya. Terus kasih lihat struknya. Kasih lihat ini dikasih ke Nikita gitu. Coba. Yang katanya. Rumah pembantu ada berapa? Ada 5. Mereka tuh emang gak ngelawan di sosial media, tapi mereka tuh ngelawannya bergerilya. Kesana, kesini, minta tolong bapak ini, minta tolong abang ini. Gitu. Sayangnya, yang dia minta tolongin itu adalah teman-teman semua. Jadi pada ngomong. Itu mereka mungkin berani lah ngelawan di media, karena kan mereka butuh simpatik dari netizen yang blow on. Mereka tuh perang sama guanya di off air, di dunia maya, di dunia nyata, tapi mereka lupa bahwa semua orang itu nggak pernah mungkin ada beberapa oknum bisa dibeli dengan uang, tapi sekarang tuh banyaknya orang nggak bisa dibeli dengan uang, apalagi yang diomonginnya itu benar gitu. Paham nggak maksudnya? Kalau dia tuh di sosial media tuh sosokan kalem, posting-posting ini, posting-posting itu, seolah-olah masih ditemenin sama teman-teman selebriti yang udah ada namanya, padahal di belakang sama teman-teman juga diomongin. Cuman yang namanya muka tembok, kita tuh nggak bisa apa ya? Ya itu muka temboknya dia. Muka tembok aja. Yang penting foto. Habis foto upload. Ntar mulai tuh penjilat-penjilatnya. Ada wanita-wanita hebat. Kampret. Gak mungkin
artis tuh bakal nolak di satu event lagi rame, tiba-tiba ada orang mau minta foto, apalagi orang itu pernah dikasih duit cuma-cuma gitu. Mungkin nolak. Gua aja gak nolak tuh disuruh foto pas lagi duduk sama mereka. Karena buat gua, dengan kita mau difoto aja, itu udah bisa mereka, membuat mereka happy. Kalau katanya pernah ngasih kasih kemana? Ada buktinya enggak? Misalkan hadiah buat Nikita Mirzani gitu. Kayak foto kan disebar-sebar tuh. Gua tahu kok mereka-mereka yang bayar akun gosip. Gua tahu buat akun gosip mengirim opini, ganti subjek. Biar mereka tuh biar media tuh nggak ngeliput tentang kebohongan mereka melulu. Jadi mereka tuh menggiring opini gitu, ganti-ganti topik gitu. Nah, sayangnya netizen kan pada bego nih. Jadi pada kena juga. Nih gue kasih, kalian mau gue liatin tas? Boleh. Yang mana? Coba. Yang mana? Nih, yang mana? Yang mana? Nih, satu-satu ya. Tuh, yang mana? Ah. Tuh, coba, yang mana? Nah, kalau ini... Ini tas. Duh, taruh mana ya ini? Nah, ini tas Hermes ini. Ini masih ada ya. Tas banyak tuh. Yang mana tuh? Ntar gue ambil bangku deh ya. Netizen ini emang udah gembel, miskin, nyolot gitu. Gimana ya? Jadi agak bingung juga nih. Nih, yang mana? Tuh. Coba yang mana? Gak ada di sini, gak ada tas pinjaman, gak ada. Ini semua yang ada di lemari tas gue sendiri, gak ada. Jadi netizen kalau udah miskin gak usah bilang tas minjem Kak Fitri mana, gak ada. Di sini tas gue semua, gak ada tas minjem. Yang mana? Coba yang mana? Capture ya, yang mana? Coba. Yang mana? Aduh. Kan jadi ribet kan gue. Gara-gara nurutin. Yang mana? Nah, ini tas Hermes. Ini gue kasih tau ya. Ini bener, ini dikasih. Ini dikasih sama namanya Gladys. Jadi dia kasih waktu ulang tahun gue. Namanya Gladys. Lihat, masih ada di feed gue tuh. Gue tag-in dia. Waktu gue pakai gue ulang tahun waktu itu pakai baju pink. Di Instagram masih ada namanya Gladys. Dia pengusaha juga, skincare. Nih. Ini iya dari dia nih. Ini hadiah dari dia nih. Namanya Gladys. Cek Instagramnya. Ada, gue tag-in juga di Instagram gue. Tapi emang gue gak follow dia. Nih. Yang mana? Jadi yang mana? Jadi berantakan kan? Gak ada. Yang mana? Yang ini. Yang mana yang ini? Yang ini. Yang ini. Yang mana yang ini? Ini. Ini ada satu lagi spa di Paris, tapi itu tas yang gue beli dari Kak Fitri. Yang mana? Kroko. Yang mana nih? Yang ini. Coba pada capture ya. Lo kan pada punya waktu nih. Mana ini? Yang merah. Apa ini? Ini. Yang mana? Tuh. Coba. Yang ini.
mana sih? Ini. Yang mana ini? Yang mana? Coba yang atasnya. Yang mana nih? Jadi berantakan kan? Yang mana? Coba. Bingung gue. Dah. Ada satu, tapi lagi di Paris, lagi di spa. Kroko itu. Itu beli di Cafetri. Jadi yang mana? Nah, kalau ini gue ngaku. Ini memang gue dikasih sama Gladys namanya. Gladys pengusaha skincare juga. Asalnya dari Surabaya. Benar, kalau ini benar dikasih tuh. Ada krokonya juga tuh, lihat. Jadi yang mana? Nggak paham gue tuh. Yang mana? Kalau punya burik, itu punya orang. Dia nitip jual. Loli! Panggilin teteh. Dua orang. Gitu, jangan kalian tuh. Itulah makanya kalau dibilang netizen blow on gak terima. Tapi blow on emang bener. Dikatain miskin gak terima, tapi miskinnya nyata. Tapi gitu, kalau dikasih berita hoax ditelan mentah-mentah. Gimana gue netizen ya, denger ya. Kalau artis itu, apalagi populer, tenar, itu biasa dikasih-kasih barang, apalagi sama orang yang gak dikenal, pengen mendekatkan diri, mau menjadi teman. Tapi kalau ditolak ya jangan marah, namanya juga dunia begini gitu.